Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini yang akan mengacara, cik, mengacara dua orang je, and yang seorang lagi mungkin dia takut nak join sebab untuk topik malam ni. Tapi macam mana pun, thanks for watching and listening to Popular Podcast. Nama aku Pop. First time aku tengok Pop baik gila intro. Islam apa? nama saya Adam. And korang, yes, tengah menyaksikan dan mendengar Popular Podcast. And untuk episod kali ni, ayat tak ada. Ayat tak ada. Ayat dia macam-macam hal lah dia. Dia macam-macam hal. Dia paling aktif lah dalam antara kita bertiga, dia paling aktif. Aku dengar artis. Aku ingat artis ke aktif? Aktif. Tapi tak apa. Apa kata, the show must go on. The show must go on. Yes. And for today's episode, aku interested tau. Dalam masa yang sama aku fikir 2-3 kali juga nak buat episode ni. Okay. Sebab episode kali ni kita nak invite salah seorang yang bekerja dalam satu label yang famous juga. Tapi aku rasa it's preferably kita suruh dia sendiri perkenalkan diri dia. Baik. Kita bersama dengan Ideal. Assalamualaikum semua. Saya Ideal. Saya sekarang ni bekerja di sebuah label di Malaysia. Banyak-banyak handle ada. Banyak lah handle artis semua. Alhamdulillah, saya dah lama dah lain. Tak ada cakap dah lama, cuma dah banyak jugalah. Saya dah handle banyak artis. Sebab sebelum ni pun saya ada dengan label-label yang lain juga. So sekarang macam ni lah saya. Saya aku rasa kepada orang yang tak tahu, label tu sebenarnya apa? Okay. Label adalah, kalau dalam bahasa Melayu, syarikat rakaman. Rakaman tu sekali penyanyi, pelakon. Tu lagi senang orang faham lah. Faham? Kan? Nak jadi pelakon, jadi menyanyi. Contoh-contoh. Cari dia. Jangan cari saya. Cari dia. Tapi itulah, kita sebenarnya decide nak invite kau sebab aku terdengar satu podcast ni pasal kau. Aku pelik masa kau cakap kau nak buat episod ni. Masa kau cakap, aku tanya siapa dia punya guest. Kau cakap ID lah. Kau macam, huh? Dia ada bawa artis gaib ke? Kenapa? Dia kerja label tapi dah cerita pasal benda ni. Ada satu podcast yang aku dengar dalam satu rancangan podcast ni lah. Yes. Dia menceritakan tentang paranormal activity. Siapa dia? Idea lah. Guest dia. Oh, okay. So dia, aku dengar. And seram juga lah. So hari ni aku nak kau lah kongsi sikit, bukan takkan kau je, mungkin Adam, aku, yes, nak share sikit apa sebenarnya paranormal ni. Apakah entiti yang orang asyik cerita orang seram semua? Kita tak nak cerita recycle, jangan recycle cerita, Okay. Dia macam ni tau, sebenarnya kalau korang pernah dengar banyak kisah-kisah seram ni, banyaknya pada orang driver-driver lori. Betul. Kan? Abang-abang yang jaga keselamatan yang selalu bekerja malam, kan. So cerita daripada orang-orang industri ni pun banyak sebenarnya. So kita ni selalu travel, kita selalu pergi, yalah, kita kerja ni kadang-kadang ada show kat sini. So kita kena bawa talent kita. Kena handle lah. Kena handle semua talent-talent kita. So along the way tu macam-macam lah cerita yang kita rasa dulu memang tak percaya, dan bila dah mengalaminya dia rasa macam, ya Allah, ini ke keajaibanmu. Faham? Macam gitu. Kau terus teringat Tuhan lah macam tu. Terus teringat Tuhan. Aku kena mengancing kau. Tapi macam teringat semua doa, semua ayat. Tapi serius kalau cakap, benda tu automatically memang Allahu Akbar. Macam kau cakap, bila benda tu terjadi, baru kau realise macam, okay, kita bukan kita je kat dunia ni. Betul. Itu sangat betul. Sebab sebab kita tengok orang dan kita bercakap, kita nampak binatang, nampak haiwan, nampak benda-benda. Tapi kita nampak benda yang pelik, yang rasa macam, kau bukan daripada planet ni. Macam tu, macam tu lah. So aku nak kau indulge aku, sebab macam akulah, aku sendiri, aku ni bila dengar kisah-kisah ni, aku takut tau. Aku rasa macam, yelah, dengar cerita apatah lagi naik off ride aku pergi itu, kan, asyik menjerit je aku, kan. Tapi kau jerit macam mana? Kena tunggu. Tapi aku tak pernah mengalami benda tu. Aku dengar cerita, mengalami tu like depan mata ke tu tak pernah.
Cuma bunyi-bunyi yang sering berlaku baru-baru ni semua, bunyi-bunyi tu kadang-kadang kita selalu fikir okay, mungkin ni longgar, mungkin skru rumah ni longgar. Kita akan fikir happy thought. So macam engkau sendiri dah tekankan yang kau dah handle artis berama sesama, kau dapat experience benda-benda tu. Cuma kau indulge aku dalam situation tu. Okay, so aku just nak bagi base dululah. Sebab betul, kadang-kadang kita tengok, kita ke tempat sunyi lah, kita ambil tempat sunyi, tiba-tiba bunyi keluar. And then otak kita berfikir macam-macam kita fikir, and then tiba-tiba objek tu keluar. Ibaratnya otak kita sebagai projector. Betul, kau project image tu. Selalu macam tu lah. Tapi bila I think dulu aku suka, bukan suka lah, I mean teenagers kan, tentang college tu selalu pergi, orang kata pergi seeker-seeker lah, nama-nama macam tu kan. Pergi rumah-rumah tu kan. Main spirit of the coin. Spirit of the coin. I think benda tu aku tak pernah jumpa pun. Tapi tak pernah, aku tak pernah anggalah time tu aku tak ada macam betul kena kacau tutup pintu ke apa, ambillah tak. Tapi bila pergi kerja dengan niat bawa kereta nak pergi kerja destinasi tu, itu macam-macam cerita. Daripada hotel, daripada perjalanan kita tu, dia akan macam-macam benda berlaku, benda yang kita tak fikir pun benda tu. So apa yang aku boleh cakap, benda tu kau akan nampak dia macam manusia betul, tapi sebenarnya bukan. Menjelma ke macam mana? Okay, ni cerita dia macam ni. Scary dog. Okay. Tutup mata. Aku takkan reveal siapa talent yang aku jaga. So, okay. Tapi kalau orang yang mana yang pernah kenal aku ke, cerita sini habis sini lah. Semua dah cerita sini habis sini lah. Siapa je yang dengar? Cuma kita kita orang je. Podcast ni pun berapa orang yang tengok. Okay, jadi kita orang ni, akulah, aku basically aku memang very takut dengan time. Aku kalau let's say ada satu project ni ataupun satu show ni, aku make sure benda ni aku kena datang on time. So we deal with kau risau client lah. And punctuality then, lah. Punctuality tu. And then aku bawa talent. Talent ni kena rest. Faham. Contohlah show tu hari Sabtu. Dan aku akan minta dekat organizer tu, kau kena readykan hotel hari Jumaat. So then kita boleh rest satu hari. Kita boleh soundcheck elok-elok, mood dia tu biar okay. Tak rushing sebab, lah. Sebab kita tahu artis nak nyanyi ni pressure dia kuat. Okay. So satu hari tu jadikan cerita, malam tu kita bertolak daripada KL, show-nya di Mersing. Okay. Mersing dekat Pahang. Mersing ni dia, dia sebenarnya border lah. Dia tak adalah border, dia Johor. Ya Allah. Johor dengan Pahang. Cikgu geografi awak mana? Sorry aku. Okay, tak adalah betul lah. Dia dekat, dia dekat sebenarnya. Dia boleh pergi ke Pahang. Tapi Mersing, okay, disclaimer sebelum kau start ni, aku pernah drive pergi Mersing tengah malam sebab nak kejar boat nak pergi Pulau Tioman. So pukul 5 pagi. Tak nampak. Aku seorang dengan 3 orang dengan member aku. Seorang tengah tidur kat belakang, seorang lagi tengah drive. Aku ingat lagi, aku cakap dengan member aku, "Wait, kau, dia jalan, dia bawa kereta kan, kan jalan nak pergi ke, dah sampai area Mersing kan, jalan dia macam ni tau." Betul. Lepas tu kau akan nampak, tiba-tiba kau akan nampak macam madrasah ke apa, bangunan yang macam, "Wish, ni bangunan apa?" Kawan aku pula, dia bila malam dia akan pakai spek tebal. Sebab silau kan. So aku macam, aku ingat, aku tengok dia kan, dia macam ni. Tapi kereta macam ni. Aku macam apa? Aku tak tidur sebab aku macam, okay, aku kena tengok dia ni, aku kena pantau dia ni. Sebab dia boleh drive je. Aku rasa kereta tu macam straight. Tapi bila aku pandang depan, dia macam ni. Okay, terus kan? Itu iklan. Tapi betul. Tapi betul apa Adan cakap tu, kawasan dia pop memang gila. Memang scary. Okay, dia macam mana tau? Sebab aku first time pergi Mersing. First time aku pergi Mersing. Aku kan macam, alah, jalan kampung mesti lah macam okay lah kan. So tenang, tak ada kereta. Banyak sawit. So aku tolak daripada sini pergi ke Mersing. Aku exit tol Batu Pahat. Kan member lah. Betul aku Batu Pahat. Kita masuk bandar, tiba-tiba masuk ke jalan ke Mersing tu, kiri kanan kelapa sawit. Ya tu. Aku punya talent ni sejenis yang letak duduk dalam kereta,
Ingatlah aku sorang-sorang kat situ. Dia masa jenis senang. So isi perempuan. Harap dia takutlah kan. Tapi saya nak cerita ni. Tak pernah di, kita cerita pun ni lah kan. Tapi okay, so masa tu bila kita tahu perjalanan kita ni tengok time tu ada Waze. So tengok Waze ada dalam, dia kata dalam tiga apa ni, 3 jam lagi lah untuk sampai ke destinasi hotel yang saya nak pergi ni. Then bila masuk je jalan, I think semua orang yang pernah mengalami ni, masuk je dekat jalan Mersing tu, jalan nak ke Mersing tu, dia punya kelapa sawit kiri kanan tu memang tak ada lampu, tak ada apa, gelap. So lori pun kurang lalu situ. Dan tu saya dah saya rasa saya masuk dalam pukul 12 11 macam tu lah. Sebab buat macam tu kan. Saya dalam otak ni, aku ni sebenarnya bawa kereta ni sebab aku nak pergi hotel. So aku dah call orang hotel tu, aku akan late check in. So aku on the way dah kan. So diorang dah aware, so aku pergi sana kan. So bila aku bawa tu dengan niat aku ni, aku tak nak fikir apa-apa lah. Pasang radio, pasang CD. That time baru ada Bluetooth punya, boleh connect dengan radio kan. Kenapa? Time drive tu apa? Perjalanan kau macam tu? Okay, kosong. Is memang aku nak ada something enjoy lah. Bawa okay, kan. Okay. Dan benda yang paling aku merisaukan ialah haiwan yang melintas. So aku punya kelajuan aku tak laju. Aku buat maximum is 80 ataupun 90. Depends lah. Adalah kadang-kadang 500 meter ada kereta. Adalah kawasan kampung yang aku rasa 2 ke 3 kilometer baru ada rumah lain. Okay. Nak jadi cerita, I think dah almost 1 hour kot aku bawa kereta. Kadang-kadang talent aku tidur lah. Aku lalu dekat tu jalan ni, aku memang ada satu, aku macam takut tau, aku takkan lalu ikut left lane, yang betul-betul left lane. Aku akan ke tengah. So aku risau apa-apa kan. So bila tengah tu aku boleh avoid anything lah. Okay, ini apa yang aku nampak. Ini benda yang pelik dalam sejarah hidup aku lah. Tapi member tu tidur je. Member tu memang cerita ni, dia tidur. Dan aku kejutkan dia juga lepas aku dah kejadian tu lah. Kejadian tu aku tengah bawa, alright, aku tengah bawa, aku nampak ada macam kelibat orang, macam I think brother and dia punya younger brother lah, dua orang lelaki. Abang dengan adik lelaki dia jalan. Okay, jalan tu aku ingat lagi, baju dia orang warna biru, yang adik dia baju warna merah. Okay, aku nampak macam ish. Okay, aku jalan lah. Aku jalan sap. Ush, berani dia ni kan. Gotta go. Betul, aku bawa kereta 30 saat je tu lah. Bawa kita fikir, eh man, sorry. Boleh teruskan, teruskan. Nanti kita beep. Kita boleh beep. Situ kiri kanan tak ada rumah, tak ada apa. Sebab aku dah, aku tu ada 30 second dengan speed aku ni, aku sejauh juga. Dia macam ni jalan, dia mengada, aku jalan lah. Budak tu jalan ke depan. Okay. Lepas tu aku dah terfikir macam mana rumah budak ni. Okay. Main. Lepas pada aku rasa dalam seminit dua tu, aku nampak lagi dorang tu dekat depan. Dan tentu aku slowkan kereta aku. Nampak sekali lagi? Aku nampak sekali lagi dorang kat depan. Aku slowkan kereta aku. Yang apa yang aku nampak hanya badan saja. Dia berjalan kaki bro. Dia jalan kaki hanya badan je, kepala tak ada. Kepala tak ada. Dan aku nampak memang betul-betul, orang cakap jin tu kalau kena lampu tak ada bayang-bayang. Tak ada bayang-bayang. Dia tak ada bayang-bayang bro. Aku tengok sebab lampu kereta aku macam snap, aku slow kan. Daripada 80 tu aku macam ya Allah. Automatically aku sebut ya Allah lah. So lepas tu aku tu kejutkan hati aku. Bangun. Time tu yang kau nampak tu badan. Badan je. Sahaja. Tak ada badan, kaki. Badan, kaki jalan lah. Nampak ada kepala tak kaki. Ada. Kepala tak ada. Kepala tak ada. Kepala tak ada. Baju masih sama. Aku nampak macam mana cakap eh. Aku nampak macam betul tak ada kepala sebab gelap. Betul tak ada kepala. Bila aku tengok. Okay eh. Lepas yang aku tengok cermin belakang, benda tu tak ada. And then bau dalam kereta aku sampai dia terjaga. Aku bangun. Kejutkan dia. Bau dia, bau wangi dia ni aku tak pernah bau pun. Damn. So
Sampailah aku rasa kalau kat, dekat aku ada berhenti sesi minyak lah. Aku berhenti sesi minyak, aku duduk, aku macam yang ni, you kenapa macam orang ni perempuan lah, perempuan. you kenapa macam tak apa, let lu tu, relax lu, tenangkan, lepak dekat. Oh, time tu masih dalam kereta dia tengah bangun tu, dia macam dia tak nak cakap apa tau, dia macam blur kan, dia diam juga, dia diam juga. Maksud, tapi depan tu ada petrol pump. Kau suruh berhenti kan, berhenti kat situ jap. Duduk betul, ada buat dengan abang kat situ. Tak ada, dia macam tegur. Okey bang. Lewat kau jalan kat sini, berani kau kan. Cakap macam tu. Okey abang kan, sebab nak kena pergi mersing ni. Time tu kau dah silu lampu kat abang tu kan. Tapi macam dah pedat memang kat sesi minyak. Yang betul tu sesi minyak. Memang ada bayang-bayang. So lepas tu, tak tahu macam mana mulut aku ringan nak cerita. Bang, saya nampak ada dua orang budak. Dia kata, oh biasa tu. Tapi dia tak ada kepala. Oh ya ke? Yang kau nampak tak ada kepala. Dia sekarang nampak memang ada muka. So benda tu is, jin ni dia akan kacau kita ni untuk kita nak accident ke. Tapi lucky lah aku ada satu disiplin aku bila tak ada kereta, kadang-kadang aku lain tengah. Sebab keadaan budak tu, dia makan jalan. Oh, duduk kat lane kiri. Lane kiri tu. Dia tak pusing ke? Habis naik belum. Dia tak pusing ke? Dia jalan macam tu je. Dia jalan macam dia, slow motion lah. Maksud pop tu, dia tak menghiraukan kau punya kereta. Dia tak, walaupun kau slow time tu, dia tak menghiraukan langsung. Kan kalau kita, kita dah tahu ada kereta kan, kita akan macam elak ke tepi ke kan. Betul. Tak, dalam okay, sebenarnya aku risau apa tau, benda tu masuk dalam kereta je. Kalau masuk dalam kereta benda tak sedap lah. So biasa aku relax, tenang lu. Abang tu cakap, yang kau berhenti tepi tu. Berhenti tepi jap. Lepas tu abang tu cakap, aku pergi ambil semayang. So aku ambil kasut, buka uduk, ambil uduk lah, ambil uduk semua. Dan aku teruskan perjalanan. Tapi yang dia tak tahu apa cerita, habis show baru aku cerita. Selalunya kita habis show baru kita cerita lah. Tahu tak apa nampak ni, I nampak ni, ni semua macam serius lah. Nampak je tak kejutkan saya. Nak tengok apa dia nak dia bergurau kot. Tapi kalau kau tengok, aku rasa demam besok kau tak pergi ni. Memang tak ada show tadi. Betul. Aku tertanya sebab ada orang bagi satu statement macam, depan kau tengok mesti kau demam, depan kau tengok mesti kau demam. Macam aku dengar bunyi banyak lah kes, masa time belajar lu, bunyi tu perkara yang macam klise lah to me. Jangan cakap macam tu. Bila dia cakap statement akan demam, dia macam mana? Sebab darah naik ke apa, dia bila nampak benda-benda macam tu dia lemah semangat lah pop. Tu so, kunci demam aku rasa lah. Ini aku rasa lah sebab mungkin ada tindak balas kimia dalam badan bila kau terkejut. Betul. Sebab macam kalau roadblock tiba tak ada lesen, dia macam tu dia cakap kau terkejut. Dan mungkin juga temperature badan kau tu naik turun. Dan mungkin kau lemah. Lemah semangat. Itu paling kuat ialah lemah sebab jantung kau terlalu push. Betul. Wuih, dah tiba aku jadi doktor. Aku agree sebab bila jantung terlalu push, lepas tu dengan kau punya psikologi, mental kau tak mesti nak menghadam benda ni apa. Yes, dan kau tak boleh tidur. What is dan this? Kau penat. Demam, benda demam ni adalah sebab kau tak cukup rest. Ataupun kau tengah macam hyper, nanti dia terlalu penat dan kau rasa macam tentu aku rasalah. Betul. Kau pernah Adam? Pernah apa? Pernah nampak depan mata. Okay, kita ke cerita air dulu, kita ambil lagi. Okay. Aku ada cerita aku tapi kesimpan. Okay. So actually benda tu yang aku nampak. Tapi yang ni adalah benda yang aku dengar. Tak sama apa kat dalam movie. Tapi sekejap, berbalik kepada cerita pertama tadi. Okay, go. Kenapa kau decide untuk slow down yang second time? That's a good question. Aku terkejut sebab dua kali aku tengok benda tu. Adakah betul yang aku tengok tu, subjek tu betul ataupun benda tu, objek tu betul ataupun benda tu aku punya ilusi aku je. So bila aku tengok, aku tak jumpa kepala dia weh. Aku tak jumpa kepala dia weh. Aku dah cari sebab aku high beam. Memang aku dah totally, aku boleh tahu eyeline aku ni, aku boleh nampak. Confirm aku nampak sebab badan aku, seluruh badan, kepala tak nampak. Damn. So adik beradik, aku tak tahu lah, mungkin
sama pernah, tinggi apa? No no, dia macam ni. Dia like seorang brother, tinggi seorang rendah lah. Lepas tu apa abang abang kat petrol pump tu cerita? Biasa tu. Tu je lah dia cakap. Eh kau je biasa ke tu? Aku ni 2KL luar biasa. Benda-benda macam tu. Allah aku. Lepas tu bila korang continue balik, tak adalah bau tu. Tak ada. Tak okey. Yang bau tu sebenarnya okeylah eh. Aku tak ingat sangat bau dia, tapi bau dia lain. Bau bunga yang pelik. Maksudnya macam bau apa ni? Wangi dia kuat tau. Bau macam apa? Macam orang kena apa? Bila meninggal kan dia ada bau. Bukan kapur. Aku tahu bau kapur barus. Aku tahu bau bau orang sebab ayalah. Fadu Kifayah ni kan. Memang pernah lah try. Tuan tolong kan. So ada pengalaman. No no no, it's not that kind of smell. Wangi bau lah. Dia pelik dan I think mana-mana produk pun kalau boleh jangan ada bau yang macam tu. So akan buatkan aku rasa negatif dengan benda tu. Tak, bau dia pelik. Itu je kau boleh cakap. Aku tak pernah tak pernah bau busuk, aku pernah bau bau wangi je. Yang aku pernah ya, daripada cerita yang aku faham lah, dia tak ada macam duduk atas kereta ke minta tolong berhenti ke kan. Tapi kalau macam kita tengok orang buat buku, novel, kisah-kisah, movie semua, dia orang exaggerate kan benda tu. Ibarat macam benda tu pernah terjadi. Ke basically based on their mindset atau don't actually bagi kau lah, memang pernah alami benda tu. Okay eh, sebenarnya aku tak tahu lah kalau diorang exaggerate cerita tu. Tapi kalau kau tanya aku, bila aku dah ada pengalaman macam ni, yalah untuk jadikan menarik untuk orang membaca, memang dia akan buat jalan cerita tu lagi lebih detail lah. Macam apa yang aku, perceritaan aku ni mostly apa yang aku nampak dan situasi aku tu, aku nampak benda tu dan aku terkejut dan aku kongsikan dekat orang. Kadang-kadang ada orang boleh boleh terima, ada orang tak boleh terima. That's betul jugalah benda macam tu. So bagi aku, kalau let's say penerimaan orang ni, kadang-kadang takut dia tak nak terima dengan apa percerita kita. So that's why aku, kebanyakan kita macam bila orang cerita start cerita tu, aku pun ada. So macam korang faham aku. Kau pernah kena macam apa aku kena. Dan benda ni tak tipu lah kan? Apa yang kita nampak, benda ni sebenarnya lain tau. Dia tak macam apa yang kau nampak sekarang. Kau campur kena buat ni, lain lah, lain, lain, lain. Apa perasaan kau tentu? Kau rasa kau pun nak tanya. Kau slow dia. Tapi kau ada rasa takut tak lepas betul-betul nampak? Sebab kita macam aku lah, aku dengar seram tau. Aku naik cuak lah bila dengar cerita macam ni kan. Tengok movie semua cuak. Betul. Berhadapan tu macam mana rasa dia? Ada perasaan yang sama tak ke lain? First, ini tu terang eh. First aku rasa curious. Aku rasa macam pelik. Pelik dan curious lah. So curious tu sebab aku secara kau kenapa dua kali aku jumpa ni? Okay tu, belum pergi ke takut. And then baru pergi ke takut sebab bau. Faham. Bau tu sebab aku dah macam shit dah, takkan dah tak ada kepala kat belakang aku ni. Aku punya set tak tolak tu, aku tak nak terpandang apa benda kan. Aku naikkan terus lah. Aku naikkan lah. So masa dah nampak tu, terus side mirror, rear view mirror tu terus, I think dalam few seconds sebab dah terfikir mungkin kat belakang, sak terus aku. Memang kau tak tengok belakang. Dan aku rasa dia pun sedar yang bau tu, tapi dia pun macam amamai, dia tak tahu kan. Kuat bau dia. Kuat bau dia. Aku nak buka tikar, aku takut dia masuk tangan. Bau tu datang masa kali kedua ke atau kali pertama? Kali kedua. Kali kedua lepas aku tengok tu slow tu, aku tengok cakap, ya Allah. Itu terus ada bau tu. Bau tu pelik. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Tak tahu aku nak cakap. So perasaan takut tu bila aku dah dapat kau macam dah tak boleh nak fikir secara logik tu, dan aku terus takut. Sebab tak boleh nak, tak boleh nak positifkan lagi dah. Weh, tak ada kepala weh. Apa yang kau nampak tak ada kepala. Tapi nasib baik kau bukan jenis yang cuak and then you like you terus berhenti kan. Berhenti. Kau ada common sense untuk macam okay, depan tu ada petrol pump, kita boleh relax je. Lucky lah sebab tak tahu pun ada petrol pump. So macam ada. Tapi nanti dia dah berhenti, dia dah sedar, you okay? Macam kau bertanya aku, you okay? Kau tak tahu apa yang aku dah alami. Okay, cerita kedua. Okay, cerita kedua ni pun aku bukannya aku tak pandai bercerita sangat pop. Tapi ini cerita yang apa yang aku nak ceritakan ni, ni kat tempat kerja lama aku. Orang tahu
Mana yang pernah berurusan dengan aku sebelum ni macam Adam. So tempat kerja lama aku ni memang A. A macam mana tu? A tu maksudnya dia jauh, besar. Kat mana? Ya? Jelati ke? Dia tempat teknologi. Oh, okay. Alright. Oh, besar. Besar. Jauh sikit kan. Jauh-jauh sikit kan. So kita orang ni, kita macam family tau dekat dekat tempat kerja lama tu ni. Kita balik kerja kadang-kadang pukul 10, 11, kadang-kadang bawa pukul yalah, kadang pagi. Biasalah kerja kita macam awak, macam korang ni. Kerja kadang tak tentu kan. Betul. So satu malam ni aku lupa, sepatutnya aku ni kena bawa kereta tu. Kalau pukul 8 tu kau kena bawa kereta kau pergi kat belakang, aku pergi kat depan. 8 malam. Ha, 8 malam tu aku kena ni. Aku lupa nak keluarkan kereta aku. So aku sorang-sorang bro pergi kat belakang. Kau bayangkan kawasan situ hanya satu lampu je. Satu lampu je. Dah lah ada naga. Eh bukan, bukan kat situ. Oh, tak ada. Sebelum lagi. Oh, sebelum lagi. Zaman-zaman jelatik. Tapi sebelum lagi. Selepas jelatik. Selepas jelatik. Okay. Bukan. So parking kat situ memang satu lampu je tu buka. Kita aku pakai ujung sini. Sebab parking situ yang ada kan. So aku dah macam apa nak jadi, jadilah ni. Lepas aku tengok kereta aku kan, aku dah jalan. Gelap ke sana? Gelap. Berhenti dekat dekat pintu depan nak pergi ke kereta aku ni. Jauh jugalah. Aku rasa macam jalan kaki. Dalam 200 meter jugalah. Jalan kaki aku, jalan kaki bro. So 200 meter aku dah fikir, ah time ni aku dah fikir macam-macam. Sebab aku dah tahu cerita dekat kawasan situ. Aku dah tahu cerita. Time ni aku dah berfikir macam-macam. Oh ini takut diorang kejar aku pergi tepi. Ataupun nampak benda kat tepi kan. Aku dah start berfikir benda yang tak sedar lah. So aku nampak kereta aku tu, kira lampu. Ah ni kereta aku. So aku akan tembus lampu dulu terang kejap. Pum akan pergi ke gelap. Kereta aku dah, dah nak kena pasang steering. Kita racing. Aduh kecoh tu lah dulu punya kereta. Kena pasang steering. Tu kena bagi tebu, bagi panas, bagi orang gerak kan. Macam komedi seram. Komedi seram lah. So aku dah berfikir tau, macam mana kehidupan aku ni lepas aku lepas pada tempat yang cerah tu. So aku macam decide, takpelah, laju lah, aku hadap je lah benda ni kan. So aku bismillah lah. Aku bismillah. Aku bismillah. Lepas aku, lepas aku rasa dalam, aku tak ingat berapa langkah aku, tapi dekat lah daripada situ. Aku dah turun meremang. Secara tiba-tiba aku tak, aku tak ada rasa apa-apa. Tiba-tiba meremang. Aku tak terfikir apa pun. Time tu aku dah start berfikir. Okay, dengan benda ni, lepas aku meremang, aku dah, aku dah macam dah tak sedar hati. Aku nak patah balik tau. Tapi dah macam, kalau aku patah balik, bila aku nak bagi kereta aku? Tak ada orang ni kat ofis, tak ada orang ni. Aku nak kena balik kat kan. Aku adap. Faham? Laku, lepas aku langgar lampu je, pom nak masuk ke kereta aku yang gelap tu. Okay bro, I tell you bro, baru sekarang aku tahu, I mean masa tu baru aku tahu macam mana bunyi sebenarnya mengilai. Mengilai? Bukan okay. tak sama macam poten nak sunah malam? Tak bro. Tak bro. Dia memang out pitch. Kalau kau tanya aku, pitching dia out. Faham? Okay, apa yang korang tahu tak pasal faham, mengilai? Tak faham. Apa korang tahu pasal mengilai? Macam macam mana korang boleh macam gambarkan? Ketawa TV. Lah. Ketawa. Ah, macam tu kan? No, dia sustain. Dia macam ujung tu itu. Aku nak patah balik ke aku nak teruskan kau rasa? Masa tu kau keluar kereta ni? Aku keluar kereta. Kau tahu tak, dia macam atas kepala kau eh. Aku tak boleh buat falsetto tau. So aku serak. So dia punya bunyi dia, tapi tu bunyi tak nampak. Aku tak nampak. Aku tak tahu nak, aku dah macam ya Allah, aku jerit ya Allah, ya Allah. Aku jerit takut bro. Takut, tak tahu apa yang keluar. Aku tak tahu nak baca doa apa tau tadi tu. Macam Allahu akbar, Allahu akbar. Aku terus lari kat kereta aku. Dengan aku ambil steering bawah seat aku start engine. Aku dapat start engine kereta aku, terus gerak. Lepas tu, lepas aku dah masuk G1, G2, engine kereta aku mati bro. Macam mana boleh mati? Betul-betul kat tempat gelap. Lepas tu betul lah orang cakap bismillah kan. Bismillah. Mak, aku start engine, aku boleh gerak. Tapi
Masa enjin aku mati, tak ada apa-apa bunyi sebaik. Tapi aku dah tahu sebab kereta ini, ini fact lah, ini data lah. Kereta aku kalau kau tak cold start ni, ya apa, cold start ni dia akan problem lah. Kau kena biarkan dia lag kejap, tak pandang boleh gerak. Ni bukannya sebab benda tu kacau mekanisme dalam kereta. Memang aku sebab tadi kau nak cepat, kau just aku tak aku reverse kacing-kacing aku masuk gear 2 cak orang mati. Tapi benda tu bukannya kata. Tapi aku nak cerita dengan kau macam mana perasaan aku time tu, dan macam mana aku baru tahu oh ini sebenarnya bunyi Pontianak ataupun Lansway yang mengilai tu. Aku rasa, aku tak tahu lah, aku punya rasa macam nak bersyukur ke tidak. Tak takut bro. Aku rasa macam ini pengalaman aku yang paling seram. Seram. Aku rasa dia, suara dia macam mana cakap, dia laki ke perempuan tau. Kau faham tak tone suara ni? Kita dah biasa lagi record kan, recording kan. Tone suara dia kasar ke lembut? Macam tu tau. Okay, tak payah kot buat suara tu lagi. Aku takut. Aku pergi info ni. Cakap macam bunyi tu kan, teringat kat, macam mana kau buat? Teringat kat aku ada, tak ada bunyi macam tu. Tapi benda ni banyak, kerap lah, kerap jadi sejak aku kerja dekat sebuah syarikat. Sebuah syarikat ni. Sebuah syarikat. Sebuah syarikat ni. Tahu lah, kerap lah, kerap lah benda tu berlaku. Sampai syarikat satu time tu juga. Aku ada satu mentality yang okay, selagi aku tak nampak, tak ada apalah. So dulu aku selalu datang pagi, pukul 5, pukul 6, selalu datang pagi. 6 pagi eh? 6 pagi. Memang aku paling awal. Sampai yeah, tu. Betul. Awal yang last year memang awal. Memang awal. Betul. Last year. Aku boleh confirm. Sekarang tapi last year aku datang pagi, and sampai satu time aku macam why not aku buatkan kerja ni semua, so boleh hari-hari lain untuk plan shoot je. Tapi disebabkan aku dah banyak kali datang setiap pagi, aku dengar first sound aku dengar seret. Mula-mula macam babi, asal ada bunyi-bunyi seret ni kan. Seret daripada telinga. Aku duduk kat meja tengah tau, tengah dalam office tu. So di seret dengar daripada telinga kiri. Lepas tu seret dekat belah depan, lepas tu seret dekat belah sini. Tadi tu macam aku dah berdiri, hey janganlah kacau, cakap macam tu kan. Tapi tak tahulah benda-benda tu macam mana cakap esok lusa tu aku cerita lah kat Adam termasuk semua. Tapi dia cakap mungkin binatang lah. Jangan seret binatang guard office. Positif sangat kau ya Adam. Sangka baik. Sebab shoot. Sebab apa, dia punya kau nak fikir balik, sebab esok lusa tu tiba memang ada apa orang panggil apa, binatang, memang ada binatang lah. Memang ada kes musang pun kebetulan musang minggu tu. Kat sini? Ada sini. Ada kes musang. Tapi bunyi dia memang macam pergerakan ni macam ni. Sampai kat sini macam dia blok pintu ke apa kan. Tadi tu pukul 5 subuh pukul 5.30 tadi tu. Bunyi tu kan, yang peliknya, aku akan tambah cerita sikit pun. Yang peliknya, bunyi tu kita orang mensahihkan itu adalah binatang. Sebab dia bunyi petang. Bunyi dia petang macam pukul 5, yes, dia pukul 6 bunyi. So macam tu macam randomly pukul 4 pun kadang dia bunyi tau. Tapi dia laju. So kita macam okay, bila bagi tahu dekat pihak-pihak tertentu, dia cakap oh tu binatang. Sebab memang dia orang tak ada nak buat apa, itu dia kat situ, memang kat situ. Yang menjadi peliknya cerita pop ni, dia dengar pagi. Waktu-waktu yang macam kenapa dia bunyi macam tu time-time tu. Dia seret cantik. Tu macam mula dengar kat sini, dengar kat depan, dekat sini. Time tu dah memang memang aku jerit lah. Okay takpelah, lepas dengar positive mindset, okay binatang lah. Tapi sejak tu aku tak datang pagi lah. Aku tanya kau soalan, start dia seret tu yang kau dengar tu, apa yang kau fikir? Kenapa jangan cerita pasal perasaan lah, apa yang kau fikirkan?
aku fikir masa sama aku nak render video. Tapi tapi dah masa kau pergi deadline ni. Aku tinggal nak render tau, so aku kena pergi tekan export render. Macam bila bunyi tu datang, macam senyap jap, diam. Aku tak pegang PC, aku diam je. Aku macam jeling lah, tapi tak berani nak jeling lah kan, sebab seorang. Memang seorang lah. Jeling, okay. Lepas tu serik ke depan, aku pernah bawa mata aku. Masa serik ke sini, aku dah macam tapi tu lah cakap. Lepas-lepas dia orang cakap macam binatang, okay lah, happy thoughts lah. Tapi aku masuk time tu, after that 8-9 lah. Ada tak aku terfikir yang seret tu dia macam ada sebenarnya adalah jelmaan pocong ke? Waktu tu waktu tu yes. Sebab bila sebab aku jerit bunyi tu, bila aku jerit, dia terus diam. Setengah jam lagi subuh. Time tu aku turun kat bawah, duduk dalam kereta. Dam, aku bukan nak positifkan apa sebenarnya benda ni, sebenarnya bila aku nak negatifkan lah sebab bila dia sebut macam ibaratnya benda tu faham apa maksud dia. Kalau binatang kalau binatang eh jangan makan, dia makan benda tu contoh macam tu lah. Ya betul, ya lah tekau. Tapi lepas-lepas tu still macam okay, benda tu ibarat macam seorang famous yang lama, dan biarkan benda tu dah jadi tak ada apa-apa dah lah. Tak ada apa-apa, and makin menjadi-jadi lah tempat ofis syarikat ni. Syarikat tersebut. Nah, kali ni the other way around. Malam pula aku balik. Aduh. Pukul 12, pukul 2 pagi. Time tu videographer kita ni pun tak ada lagi. Pukul 2 pagi. So time tu pukul 2, sebelum kes kita ramai-ramai kan. Pukul 2 kali ni ada seorang budak ofis, dia ada keyboard. Aku tak tahu ya. Keyboard tu memang kuat lah. Tekan tok tak 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 tak, dia punya keyboard. Dia punya keyboard tu special sikit. Special dia lah. Yang macam gaming. Ah, yang gamer punya. So dengar. Oh, sedap punya tu. Yang tik tik tik. Aku suka tu. So memang dekat lah dulu dengan tu. Selang dua meja. Selang dua meja. So time tu edit. Nak fikir ni case render lagi ni. Okay, sebab lah lambat sangat ni render artifact ni, sebab nak kena hantar file semua kan. Okay, tunggu jap. Time tu pukul 2, 2:30 ke 2. Sorang-sorang kat sini? Sorang. Memang sorang. Time tu fikir alah, kalau bunyi ni biar tanggut. Okay, takpe lah. So macam aku cakap, dengan cerita macam seram. Tapi orang cakap binatang, let's put that thing lah into apa kata any type of story kalau kita tengah cuak ke apa kan. Okay lah. Lepas tu tengah render, tuk, bunyi apa ni kan, binatang kan. Okay lah, tahu. Tuk 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 tuk. Ni belah kiri aku ni kan. Ni belah kiri aku ni. Ni punya keyboard ni. Okay lah. Buat tak tahu lah. Diam. Aku tak marah, aku tak apa, aku diam je. Tuk 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 tuk. Aku berdiri, tapi tak cakap apa. Aku berdiri. Okay, aku nak kena hantar file ni. Duduk balik. Duduk balik sikit lagi. Sikit lagi. Render sebab PC memang slow nak mampus. So kena tunggu render tu. Dia tut 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 tut. Senyap. Aku macam okay lah. Bunyi-bunyi aku je sangka macam Atas aku nak siap dah ni. Nak siap dah ni. Pam. Ada bisik. Kata apa? Bisik yang macam kau explain tadi. Dia tak laki tak perempuan. Memang bunyi bunyi macam tu yang aku boleh explain. Dia macam laki macam perempuan. Tapi tak, dia tak buat macam tu. Dia macam bisik nak bercakap ke nak apa. Sesu. Aku dengar je dekat belah kiri aku. Memang dekat lah. Aku bangun, aku tak jerit tak apa. Aku pusing, aku jalan je. Jalan, lampu semua pergi mampus buka, aircon semua pergi mampus. Tak lah. Turun. Tu caw. So esok tu cerita dekat ni. Tak, bukan esok. Dekat motor tu terus tag budak-budak ni. Ataupun message. Weh, apa ni kan? Sampai dekat sial lah, sial lah. Ikai sial lah. Aku ingatkan member accident. Kena rompak. So, sebab aku hantar buat message. Sial lah. Sial lah. Lepas tu dah habis. Kena gabar kan. Lepas tu apa benda macam tu. Macam aku cakap lah, dia dapat bayangan lah macam
Sebab benda macam tu aku dengar banyak kisah dekat sini sebelum apa company lama aku semua kan. So itulah, aku tak pernah nampak, tapi bunyi tu dia build up imaginasi tu yang buat kita fikir macam-macam. Apa kau fikir weh? Apa kau boleh terbayangkan? Aku fikir something, something ya, objek apa yang kau nak nampak, benda tu. Disebabkan aku tengok movie-movie yang seram, disebabkan aku dengar kisah-kisah masa kecil, benda-benda tu masuk ah. Kan? Benda-benda tu masuk ah. Tahu cakap macam mana aku nak buat bila aku ternampak. Jadi sampai beberapa bulan atau beberapa hari kemudian tu, aku, Adam, ada lagi Arif, Arif dengan ada lagi dua orang budak ofis. Dua orang budak ofis. Ada empat orang. Ada empat orang. Orang kata jangan apa? Tegur. Bukan dia, untuk macam masuk hutan lah. Masuk hutan. Kau kena impairs, kau tak boleh ganjil. Macam tu kan? Ke macam ni dah? Okay, dia cakap tu, okay. Tu aku pernah dengar. Ketua dia lah. Tak tahu lah betul ke tak, sahih ke tak, tak tahulah. Ni orang selalu cakap lah. Make sense. So kita orang sebab senang kira kan. Kita orang time tu buat apa dah? Kita time tu tengah bergosip. Kita tengah kat office. Time tu kita tengah melipat. Time tu dah nak, semua orang dah settle kerja. Tinggal 2-3 orang yang belum settle lagi. So kita orang teman lah orang-orang belum settle kerja ni, so that kita boleh balik sama-sama. At least tak adalah macam nak balik tu tak ada rasa bersalah. Tinggal beberapa orang je kat office kan. So kita teman kan. So time tu tengah borak-borak, lepas tu yang member yang kita orang nak teman ni, dia rupanya dia dah siap dah kerja dia. Dia dah 10 minit dah siap. Tapi dia macam melayan juga kita orang berborak. Dia dengar kita borak kan. So kita tengok member tengah rancak borak. Lepas tu teruskan. Tengah sambung. Tengah sembang. Lepas tu yang dia orang pun ni lah sambut lah cerita kita orang. Sembang gosip-gosip. Jadi tiba-tiba aku tengah dengar-dengar, aku nampak apa dia. Okay, cerita dia macam ni. Pop, serius lah. Cerita dia macam ni. Aku kat sini, Pop kat meja dia. Okay, betul-betul macam ni. Pop kat situ, aku kat sini. Depan aku ada lagi seorang budak. Tu pun tengah borak dengan aku. Kita tengah 1, 2, 3 tengah borak. So Pop was facing aku punya side lah. Aku punya side belakang ada meja. Okay, lepas tu Pop, so aku terdiam. Aku nampak daripada petition ke petition ada benda lalu. So bagi aku tu tak kira nampak lagi lah. Tu macam dia macam lalu tau. Benda kecil, hitam, lalu nak ke arah bilik bos. Kecil, laju, lari. So apa yang aku buat, dia tak lari masalahnya. Dia tak lari. Dia tak lari. Dia macam mana lah, dia bergerak lah, senang cerita. So aku okay, cuba kau teka apa aku buat lepas aku nampak benda tu. Kau mesti pelik ni. Cuba kau teka. Adakah kau terus bergerak tanpa menoleh kiri kanan? Tidak. Dan kau buat apa? Aku pergi. Hai, si bodoh ni. Kau kenapa? Si bodoh ni. Tak ada. Tak masuk lagi. Si bodoh ni. Tapi tu aku dengan tiga orang, seorang lagi kat sana. Dia tengah buat kerja lah yang aku cakap, yang sebenarnya dah siap lah tu. Yang tiga orang tengah berborak, tengah berancak ni ni. Aku macam ni. Sekali macam, hei, dia macam tu. Lepas tu dia turun pergi lari. So aku dengan dua orang tu macam nampak Pop ni daripada sana terus lari ke sini. Kita orang macam betul lah ke belakang. Lepas tu kita macam, kau nampak tikus ke? Make sense lah kalau macam ada tikus ke, ada arnab ke, ada kura-kura ke, ada tupai. Semua ke lalu kan? Lalu ke macam okey lah kita macam okey lah, malas lah. Okay. Tiba-tiba dia pergi sana, dia pergi kejar benda tu. Lepas tu dia balik. Lepas tu macam, kau nampak apa? Si bodoh ni cakap dia nampak apa. Cepatlah. Aku nak cepatkan cerita ni. Aku pun takut. So, aku kejar. Tapi masa aku kejar tu tak nampak. Aku betul-betul masa ni tu lalu, aku terus pergi. Aku macam dia lalu, aku jalan, aku follow macam. So aku pergi tengok, tengok bilik bos. Tu pusing balik. Semua pelik tengok muka aku. Kau nampak apa? Aku diam sekejap. Aku nampak, entahlah, aku nampak ada benda lalu lah.
Semua diam jap. Lepas tu aku rasa dalam 2 minit semua ciao. Settle. Settle. Cerita tu pun kita tak ingat dah cerita tak apa. Ah, oh, tak ingat cerita apa kita sembang. Ah, so benda-benda macam tu lah yang aku alami tapi yang bestnya masa dah settle kan. Okay, semua okey. Semua pack terus pack. Pack terus yang pack jadi yang pack cepat-cepatlah. Cepat. Dalam lift eh. Dalam lift kan semua diam. Lepas tu aku yang macam kita tak payah balik dulu lah, kita lepak dulu lah pergi nuklear mamak ke. Sebab semua nak berborak cerita ni yang baru terjadi ni. Tapi semua takut nak cakap. Faham? Sebab masih ke dalam di kawasan dia kan. Dia masih lagi macam benda tu baru fresh jadi kan. So macam boleh. Kita jumpa, kita lepak minum lah. Kita ada, kita borak-borak kan. Sampai dengan kedai mamak tu baru kita macam, so apa yang kau nampak sebenarnya ni. Aku siap lukis lagi. Dia apa kau nampak? Benda tuyul. Bukan. Budak kecil. Oh, budak kecil. Kepala adalah. Tapi yang jap. Aku beritahu kau Pop ni sebab tadi dia kata keyboard pun dia dah boleh caw macam tu. And then dia boleh maki-maki kau kat dalam grup. Lepas tu dia nampak benda tu, dia pergi kita tengok. Ah, tu macam lah. So, aku rasa benda tu memanggil dia. Sial lah. Kau mesti ada something yang benda tu boleh memanggil kau. Yeah, kau boleh pergi straight without ada kau tak takut pun. Ya yeah, doh. Ada curiosity tu. Tahu cakap macam tak ada kan curiosity bro. Ini sebab dia dah, aku rasa kau dah boleh pergi kat dia dah tu. Kau boleh berubat orang bro. Empat nombor. Body. Tak yang tu yang buat aku pelik tau. Bila situation tu aku tak anggap benda tu nampak sebab aku nak pergi pun tak nampak dah benda tu kan. Yalah. Tapi bila benda tu tak ada, bayangan dekat telinga aku, benda tu seram. Faham? Seram. Sampai aku pun cakap, "Allahu akbar, janganlah kacau aku." Aku marah yang masa pukul 5 pagi tu. "Janganlah kacau aku." Tapi seram time tu kan. Sebab lepas jangan kacau aku, aku caw juga sebab cuan. Sebab bayangan tu aku tak nampak tapi aku dapat fikir macam-macam. Tapi bila nampak benda tu, aku tak tahu lah. Aku rasa macam bodohnya aku, kenapa aku rasa nak ikut benda tu. Faham? Careful lah bro. Macam kau punya cerita tadi tu lah, this is the curiosity. Yes. Yang kau rasa kau nak slow down sebab kau dah terfikir, ni apa? Slow down curiosity. No, aku tak pergi. Aku slow down. Dia pergi. Lain tak slow down. Pergi. So Bahayalah benda tu sebenarnya. Kalau ikutkan apa benda yang dia cerita ni, kalau kau tanya aku pun takut sebab mungkin dia dah memanggil roh kau untuk berbual dengan dia. Fuh, terror lah aku. Betul. Okay. Benda tu ada satu benda yang kau boleh pergi tanpa kau rasa was-was pun. Kau tak fikir apa-apa. See? Macam pergi tengok apa dia. Budak. Budak tini. Perfect. I mean, bayang-bayangan dia tu perfect. As a budak, rambut macam ikat hairy-hairy sikit. Terjalan gerak. Tu aku lukis dekat phone Adam. Betul. Aku lukis. Ini aku nampak. Follow up kepada cerita tu, dia ada follow up sebenarnya cerita ni. Betul. Follow up dia ni agak menyeramkan lah sebab okay, go. Aku tak akan cerita lebih ni sebab informasi ni agak discreet lah sebenarnya. Cuma yang aku boleh cakap, aku boleh share kan adalah makhluk itu seperti apa yang Pop nampak memang, dan dia telah mengekori seseorang time tu. So dia memang ada time yang Pop cakap tu ada seorang ni. Tak, bukan time yang Pop cakap tu. Dia memang dah wujud benda tu. Lepas tu a few months I think after that ke tempat kejadian yang sama, rupanya makhluk itu dia telah ikut salah seorang budak tu. Memang dia ikut balik bukannya ni, dia ikut balik dan dia ni lah, dia kacau lah orang tu. Lepas tu diikut balik. Lepas tu yang orang yang dikacau tu berubat apa benda semua. Lepas tu ada ustaz tu cakap, "Oh, awak ni ada benda ikut awak ni." Dia kata,
Awak selalu sebab orang tu dia benda tu ikut dia. Lepas tu masa orang tu tanya macam mana nak ni lah. Macam mana tak nak bagi dia ikut kan? Lepas tu dia cakap, oh, ni nanti dia sendiri yang akan pergi dekat awak nanti. Dia kata dia sendiri yang akan kiranya macam macam nak cerita. Dia sendiri yang akan bagi jalan macam mana dia nak stop. Dah. Lepas tu betul. Dia bagi jalan macam mana? Dia muncul dalam mimpi. Budak. Yes, that makhluk itu, wallahu alam, tapi makhluk itu muncul dalam mimpi kawan kita orang ni. Okey. Dia bagi tahu macam mana. Macam mana? Rupanya dia tak bagi tahu exactly macam mana. Hina. Tapi dia tunjuk situasi dia sekarang ni. Okey, sekarang ni aku mungkin dia pun tak sengaja lah. Aku mesti bersangka baik lah. Aku sih nak letak diri aku sebagai manusia yang bersangka baik kepada pencipta yang mampu buat macam-macam benda kat dalam dunia ni, dalam dan di atas dunia ni. Dia tunjuk situasi dia. Okay, aku ni apa yang aku dapat tafsirkan lah bila aku dengar. Aku rasa dia mungkin tak sengaja mengikori ataupun ikut balik lah, senang cerita. Dia tak sengaja ikut balik. Lepas tu dia tak tahu macam mana nak balik ke sini. Jadi dia macam dia muncul dalam mimpi tu. Dia tunjuk lah macam situasi dia. Okay, dia tunjuk. Okay, sekarang ni aku tak ada jalan keluar ni. Macam tu lah. Contoh lah. And lepas tu esok tu yang member kita orang tu dia apa lah, dia tawakal. Dia tak tahu dia macam mana. Tiba dia dapat ilham, Tuhan bagi dia jalan. Dia masa dia nak pergi ke tempat ni, dia cakap, okay jom, saya hantar awak balik. Masa esok tu dah okay, alhamdulillah, semuanya tenang. Keadaan seperti kau macam pernah dengar sama je ni. Kau pernah dengar aku tu. Nanti off record nanti kita cerita. Okay. So lah, macam tu lah kisah. So dia. itu follow up cerita daripada apa yang Pop nampak ni. Yang bila kita orang cerita dekat, bila kita orang dapat situasi ni, dia cerita balik kat orang kan. Lepas tu orang tu pula, Oh betul lah kot benda ni. Itu okay, ni follow up yang kedua tau. Dia ada follow up yang ketiga. Wih, serius lah. Follow up yang ketiga ya. So seorang tetamu ni dia memang mempunyai kebolehan untuk melihat dan mentafsir merasa dan okay, berkomunikasi dengan benda ni. Berkomunikasi. Wallahu alam, katanya betul. Dia apa ni? Lepas tu dia cakap masa dia rekod tu, kita orang pun tak kenal sangat dia ni. Dia ni macam mana kan, tapi Thailand aku cakap, dia ni memang gifted. Adik dia cantik. Dia memang gifted. Okeylah, so kita so kita respect, dia. Okey, kita dengar cerita dia, ceritalah pengalaman dia macam mana. Dia ceritalah yang dia boleh, kalau dia boleh, dia punya special tu, dia boleh panggil je benda tu. Ui. Dia boleh berborak dengan benda tu. Aku rasa apa yang kau cerita, kalau kau cerita kat dia, dia boleh bagi tahu kau nama dia apa. Siapa orang, siapa makhluk itu, makhluk itu ni jenis apa, dan bagaimana dia, keadaan dia apa semua, dia boleh cerita. Kau tahu kan, kita dah habis ni, dah habis ni. Time tu dah settle lah recording apa kan. Lepas tu dia cakap, aku sahaja nak try macam mana, aku just nak berbual dengan dia. Aku cakap lah nak tengok sahih ke tak kan, apa yang kebolehan kau ni sama tak dengan apa yang kita orang dah lalui hari tu kan. So that's right. Okay. Sebab dia betul-betul beberapa, I think dekat lah dengan jarak dia tu dengan situasi Pop tadi tu dekat. Aku kenal tak budak tu? Tak kenal. Dia kira TikTok famous kan? Aku rasa mungkin kau kenal adik dia. Ha? Okay, lepas tu. Influencer. Okay, lepas tu, kau tahu dia cakap apa? Yang aku seingat aku lah time tu. Macam lah, kat sini pun ada. Macam ni. Lepas tu dia cakap, bukan saya tahu dia ni, dia kat sini. Lepas tu dia cakap dia tengah kawan dengan kawan saya. Yang aku ingat dia cakap dia tengah kawan dengan kawan kita. Tapi kau ada cerita belum yang tak cerita, tak cerita tapi dia aku tahu. Dia cakap kat sini pun ada. Aku cakap kat sini tak cerita full dia. Detail aku cakap kat sini pun aku cakap dia kat sini pun ada budak kecil. Dekat office yang kita orang kena tu lah. Kasi pun ada budak kecil. Lepas tu dia cakap, tahu dia kat sini. Dia kawan-kawan kita.
Lepas tu aku tak ingat apa situasi yang time dia exactly apa dia cakap, tapi dia cakap tak apa, nanti dia mati kat sini juga. Aku tak tahu macam dia, macam apa maksud dia dengan metaphor sangat apa metaphor dia, perkataan yang dilontarkan tersebut. Tapi dia, itulah yang dicerita dekat kita orang, yang macam dia akan mati macam, dekat sini. Ya, yeah. So aku macam oh okay. Kau rasa benda yang baik ke benda yang buruk? Maksudnya that girl, adakah benda yang baik ataupun benda yang buruk? Allah Alam, tak boleh nak, tak boleh nak tafsirkan. Kalau tak betul ilmu lah, lagi lah tu. Kalau betul lah dia jahat lah kan. Kalau betul lah dia jahat, kau rasa bertaubat lah. Eh tapi betul lah. Tak, tak lah aku, tak tahulah, tak tahu nak tafsirkan dia tu baik ke jahat. Tak tahu. Aku pernah sekali tu kertas aku pergi dekat sebelah. Benda tu aku rasa macam tak apa lah, tapi angin pun tak ada. Kertas macam post-it tu siup, eh terus pergi dekat sebelah, melayang ke sebelah. Meja, bukan tu, meja sebelah tu. Kira tak? Antara apa kata trilogi aja, trilogi kan? Apa yang berlaku dalam masa terdekat tu. Benda yang aku tak nampak, aku rasa cuak sebab imaginasi aku macam go wild lah. Yes, of course. Tapi bila korang cakap jangan ikut, jangan ni, aku macam okay, aku dah nampak, kenapa aku tak rasa macam cuak ke apa kan? Sebab aku pernah dengar, bila kita, ini apa yang aku dengar, ni apa yang saya dengar. Bila dalam situasi tersebut, bila situasi seram dan angker ni, menurut pengalaman member aku yang ada pernah di dalam situasi tu, member aku ni dia penakut. Tapi dia kata, siapa? Adalah kau kenal. Oh, aku kenal. Dia penakut. Setahu aku dia penakut. Lepas tu dia cakap, bila kau ada dalam situasi tu, takut hilang. Dia marah kan? Dia jadi macam kau punya common sense sebagai manusia akan kick in. Kau punya defense mechanism tu, bukan defense mechanism lah, kau punya mechanism dalam ni kan, manusia, manusiawi kau tu, dia jadi macam lebih strong. Apa? Ha. Macam kau cakap tu lah, curiosity kau tu, dia dah start macam, ini logik tau, logik ni. Kau tak, kau tak akan teringat nak takut. Kau tak akan rasa nak takut. Perasaan takut tu akan jelma bila, bila dah kau dah lalui, kau try to hadam balik. Apa tadi tu? Oh my god. Baru perasaan takut tu muncul. Bila kau cerita kat orang lain, baru kau rasa macam ma'ah tu. Macam Pop masih dia nampak tu, masa kita kat kedai mamak tu, kita cakap eh jom pergi kedai mamak, kita borak-borak pasal ni. Sampai kat mamak duduk lagi tu, dia cakap kau nampak apa Pop? Time tu kita rasa, baru dia rasa takut. Kita tak nampak Pop yang pergi berjumpa berlari tadi. Itu kawan aku cakap, bila dalam situasi tu kau takkan rasa takut. Macam aku pun, aku pernah cerita aku pula. Okay. Aku pernah kena I think dalam hidup aku tu first time lah kena. Which is pagi juga. Aku tugas aku untuk bekerja time tu shift pagi pukul 5:30 kena ada dekat dalam studio rakaman. So dalam studio rakaman kita orang ni, sebelum buat pagi maksudnya. Saja je nak kacau gitu. Dalam studio rakaman, studio rakaman lah. Studio rakaman. Studio rakaman. Okey okey. Tak cerita dekat mana. Dalam studio rakaman, dia basically dalam studio, okey, dia luar pintu studio ada dua pintu besar. Sebab dia studio kan, dia kena kedap bunyi kan. Betul. So, berat lah tu. Berat, berat, memang berat gila. Time tu teknologi dia memang berat. Kau kena, pintu kena buka. Kalau tutup pun dia akan bunyi boom. Buka pun bunyi, tutup pun bunyi. Okay lah, but that's not the point. So sebelum nak masuk ke bilik rakaman tu, akan ada dua monitor TV besar. Bukan TV LCD macam ni tau. Zaman tu was TV kotak tau. TV petak, kotak kecil tau. Yang berapa inci tu, 10 inci. 10, macam monitor. Monitor yang kecil lah. So ada dua monitor. Sebab satu dia, sebab dia kamera-kamera. Dia macam CCTV punya kamera tu kan. So satu main dia. Satu lagi dia tunjuk empat layer of cameras. Aku punya habit,
bila aku masuk dalam studio, sebelum nak masuk dalam studio tu, aku akan toleh ke TV tu tau, sebab aku nak tengok siapa yang ada dalam. Selalunya bila aku masuk pagi 5:30, akan ada 2 ataupun 3 orang. And bila pagi, masa tu aku dah sampai, tentu aku ingat 5:50 pagi kot aku sampai kan, baru sampai office, bawa bag laptop. Biasa berat kan, tentu zaman time tu laptop berat. Bawa lah, kita baru bangun pagi, tapi dah fresh lah. Takdelah, bukanlah mamai, aku ingat lah aku tak mamai pun. Sebab aku daripada rumah nak ke office pun memang cergas lah. Jenis yang macam bukannya dalam keadaan mengantuk ke penat, tak ada. Daripada mandi apa semua, okay, betul. Bila dah sampai tu, aku punya habit, aku akan tengok dulu, sambil berjalan aku akan tengok, tengok TV tu kan, tengok. Sebab nak ke dari TV tu nak ke pintu tu macam beberapa langkah aje. Sebab nak buka pintu tu dah berat. So kita tengok dulu kat dalam. So dah kita boleh tahu siapa kat dalam. So kalau ada orang kat dalam, aku akan masuk. Kalau tak ada orang, tak payah masuk. Bila letak bag tepi, lepak luar. Sebab tak ada point pun nak masuk dalam dulu, sebab tak ada apa kan. Okay. Aku masuk dalam tu, masa aku tengah jalan tu, bawa bag ni, aku toleh. Toleh pertama. Okay, nampak dalam tu, dalam petak tu, ada seorang tengah duduk pakai tudung, tengah buat kerja. Seorang lagi tengah bangun, tengah berdiri sebelah kerusi tempat buat kerja tu, tempat paneling board tu. Time tu aku ingat lagi, kita orang ada intern. Nama intern tu Atin. Atin ni dia pakai tudung. Dia memang bertindak sebagai untuk menjaga show, rakaman program tu lah, studio program, rakaman tu. So aku ingat lah macam, oh Atin. So masa aku jalan tu, aku tengok, oh Atin. Tapi bila sebelum aku nak buka pintu tu, aku patah balik ke TV tu untuk aku confirmkan yang aku nampak tu adalah Atin. Patah balik, betul. Dua kali aku tengok TV tu, dua kali aku nampak orang bertudung duduk kat situ. Face it camera or camera tak nampak sebab camera dari atas, dia macam CCTV kan, dia macam dari atas. So kita nampak kepala dia, tudung warna putih, tengah duduk, tengah buat kerja. Seorang lagi tengah berdiri, tengah berdiri macam baru nak macam tengah mengajar ke, aku tak tahu dia buat apa kan. Aku tahu apa tu. So sekali mana nampak, oh, okay betul dong, make sure ya, yeah, memang betul lah kita nampak. Okay, betul. Masuk dalam, buka pintu masuk dalam. Bang, Atin di mana? Tanya yang abang yang dalam studio tu, sebab aku nampak abang yang sama. Abang, mana? Atin mana? Dah letak apa kan? Kau tahu abang buat apa? So dalam studio tu ada satu pintu exit keluar. Tak payah lalu kat TV tadi. Dia lalu ke sana pula kan? Tak tahu. Letak jaket dia, keluar. Aku kat dalam studio tu, aku rasa dekat setengah jam pun. Lepas tu rupanya dia orang dah tahu aku cerita macam tu, dia orang lepak luar, dia orang takut nak masuk balik. Dia orang biarkan aku kat dalam tu. Sebab bila aku dah cerita, aku realise kenapa dia orang ada kat luar satu. And aku realise yang, wait a minute, budak tu intern, kenapa dia nak kena datang pagi? Dia sepatutnya datang pukul 9 pagi waktu office hour. Kenapa budak intern ni nak kena datang time office hour? Lepas tu baru aku teringat, itu bukan kerja dia kat sini. Kerja dia memang intern, tapi dia tak perlu ada untuk recording tu. Abang tu boleh keluar tak betul kau dia eh. Dia keluar, dia buka. Aku baru bila dah pukul 9, bila kita breakfast kan, bila cerita balik kan. Yang saya nampak tu bukan lah, tapi saya nampak dua kali dalam TV. Memang dia tengah duduk kat situ, tengah buat kerja. Saya memang waras lagi lah. Siapakah jelman itu? Tapi reaction kau waktu tu, after knowing. Tapi mas aku cakap, tak takut. Yalah, sebab kita tahu orang, dan tahu orang tu adalah, ya apa dia fikirkan, Atin. Aku dalam studio tu setengah jam tunggu dia orang semua ni. Mana orang kata nak rekod ni dalam studio, tapi dia orang duduk je kat luar. Rupanya dia orang tunggu satu, dia orang pergi solat dulu apa benda semua. And then dia orang tunggu kejap sampai dah keluar matahari baru masuk balik. Kiwa betul. Kau nak cerita pasal benda ni memang taklah aku. Kejadian kedua pula. Kau kena teman aku toilet dulu. Macam-macam. Kejadian kedua. Dia pejabat lama lah, senang cerita.
Okay, aku time tu date, macam pop punya case ni, deadline gak. Ni kita orang bekerja di office yang lama. Oh, korang sama tu? Ha, sama. So untuk jadikan cerita ni menarik, kita kerja di office yang lama dulu. Faham. Di office yang lama dulu. Alright. Sebelum aku sini pop, so sebelum aku masuk office, sebelum pop kerja, aku dah kerja dulu. So aku pun sama juga mengalami situasi yang lebih kurang macam pop, yang kita kena habiskan video sebab kita shoot, kita kena edit cepat, esok nak esok nak kena publish, esok nak kena broadcast benda ni kan. Lepas tu okay lah, malam tu aku ingat lagi sebab selalunya tak ada kejadian ni, tak ada, seorang aku seorang. Memang lepas maghrib office takkan ada orang dah, memang aku seorang je. Dia orang pun dah tahu dah, wah dah memang last balik. Dia yang first in masuk office, dia yang last. Dia akan tutup lampu, dia akan buka lampu, dia akan tutup lampu. Aku memang dah dikenali sebagai orang macam tu. So masa satu malam tu nak dijikan cerita, memang kita orang punya, aku sakit kepala sebab video banyak nak kena edit. Lepas tu memang nak kena siapkan esok sebab dah deadline. Tak boleh nak buat apa kan, tak boleh nak tukar, tak boleh nak adjust. Boleh bawa balik, tapi aku ni jenis yang tak nak bawa balik kerja. Yalah, penat kot. Kerja rumah tertidur lah. Kerja kat office je. Yalah, rumah kau lepak chill. Nak jadikan cerita, time tu aku ingat lagi, time tu dua kali malam yang sama. Satu is masa aku tengah buat kerja, depan aku ada bilik. Bilik tu memang ada empat bilik, empat-empat bilik ni semua tutup, lampu tutup, pintu pun tutup. Tengah buat kerja, dia tengah busy kerja adik lain. Cepat lah, buat cepat-cepat-cepat. Macam pop ni kita nak buat cepat kan, tak fikir apa kan. Tengah buat cepat tu, time tu aku main lagu kat komputer kan, nak bagi macam hype lagi lah. Macam sekiranya seorang kan nak buat macam ni kan, entertainment, nak ni lah. Hype lepas kan tu, dia, okay betul. Dalam bilik tu, aku ingat ni, dalam bilik yang menghadap, yang aku menghadap meja aku ni, ada benda jatuh, barang tau, bunyi barang jatuh dalam bilik tu. Oh man, aku tak terfikir langsung benda mistik. Alright, aku macam buat kerja. Pakai earphone tapi dengar barang dalam bilik tu macam kuat lah, min kuat lah, tu kuat, berat lah. Bunyi benda yang tak tahu lah berat ke apa. Bila aku tengok, tak ada benda, tak ada, tak nampak pun benda jatuh ke apa, something yang jatuh. Tapi bunyi dalam bilik tu macam ada benda yang jatuh dalam bilik tu. Kita dah nak kerja deadline, memang tak fikir apa-apa. Buat kerja setengah jam lepas tu. Aku ingat aku tak pergi mana-mana. Aku daripada 8:30 sampai dekat pukul 11 aku kat meja aku. Sebab edit kan. Time tu aku tengok, dah 10:30. Relax je. Jauh sikit daripada komputer ni, relax meja aku. Time tu aku pandang atas, sekali ada bau. Kalau kau pergi toilet yang macam public punya toilet, kau akan masuk-masukkan bau hamis, bau toilet yang macam bau hancing ah. Kat meja aku ni, memang kat meja, dekat surrounding meja aku. Kalau meja, area meja aku tu, surrounding tu bunyi. Aku boleh cakap time aku tengah nak rehatkan diri ni. Bau apa ni? Alah. Time tu tak ada orang. Alah. Nampak tu. Bau tu 5 minit je, lepas tu hilang. Lama ke? Aku stay aku rasa sampai 11 suku. Time tu baru tu 10 lebih lah. Again, sebabkan kau ada deadline dan kau dalam situasi tu, kau tak terfikir nak takut tu. Lepas tu, okay, dah 11 lebih. Okay, video dah settle. Upload apa-apa semua. Balik kat parking baru aku realise. Kejap, tadi pintu kat office tu tutup. Macam mana ada barang bunyi? Bunyi barang jatuh. Okay, lepas tu, bau tu datang dari mana eh? Time tu baru dekat parking baru aku realise, oh damn. Sebab kau fokus lah. Ni benda ni, kau fokus orang lah. Kau fokus sejenis yang fokus macam aku siap kerja tak fikir benda lain kan. Sebab mood kau time tu ada untuk buat kerja. Tapi bila kat bawah tu, bila kau dah terfikir pasal benda tadi tu, nasib minggu baik siut. Minggu yang sama eh, minggu yang sama, aku sambung boleh. Minggu yang sama, deadline dah settle lah benda semua. Aku still stay back lah. Time tu aku ingat lagi. Time tu, dan aku tak stay back lama. Selalunya aku kan 10-11 aku kan ciao. Time tu memang aku dah set, okay, lepas isyak balik.
Buatlah, buat settle kerja-kerja kering ni, yang kerja-kerja biasa-biasa ni, yang light-light ni kita buat-buat. Time tu aku aku ingat lagi, aku nak balik lah tu. Time tu aku dah nak tutup laptop, so aku dah angkat kerusi, dah kemas meja aku. Lepas tu the last thing yang aku nak buat, aku ingat lagi, the last thing yang aku nak buat, aku dah bangun daripada kerusi aku. Letak beg laptop atas kerusi, tinggal nak masuk je, tutup laptop ni, masuk dalam beg. Kau tahu meja depan aku yang aku nampak dari sini, dari sini level aku. Aku bangun tengok meja tu. Meja tu kosong, tak ada apa-apa. Atas meja tu bunyi bunyi. Bunyi bunyi. Macam ada benda jatuh. Macam tu. Aku tegur, aku cakap, "Eh, aku nak balik lah." Tegur, letak laptop. Time daripada pintu, daripada meja aku nak ke pintu, tak jauh tau. Dekat je. Aku bawa, angkat laptop aku, beg letak, sandang. Aku ingat lagi, rasa berat gila nak daripada meja aku nak ke pintu tu, rasa macam jauh sangat. Eh, kenapa rasa jauh ni? Time nak sampai ke meja, nak pintu nak buka, ada pintu kaca kan, nak kena tap dulu, tekan dulu baru pintu. Aku dah fikir, kau tahu fikir apa? Ini kalau pintu tak boleh buka ni macam mana? Adakah aku nak kena pecahkan cermin pintu ni? Alhamdulillah, pintu boleh buka. Tapi rasa dia seram dia tu. Time tu aku rasa seram. Sebab time tu sebab maybe sebab aku tegur kot. Sebab aku dah, kita dah ada mindset yang, "Eh, aku nak balik lah. Aku nak balik awal. Walaupun 8:30, aku nak balik lah." Kita dah happy kan. Sekali member tegur macam tu kan. Aku tegur, aku sound like, "Aku nak balik lah." Tak. Ciao. Tapi time tu berat lah. Rasa belakang ni, kau rasa tu tau, rasa macam orang tadi. Dia macam, "Eh, jap gila." Kau rasa macam tu. Time tu aku tak pandang belakang lah. Aku macam terus. Gerak. Lampu macam pop lah. Lampu pun aku tak tutup. Ciao terus. Kau hanya cerita ni boleh teringat. Kau tahu tak, aku dah macam ada story kat korang. Dah macam fish tu. Aku takut ni. Melekat kat mulut aku. Itu lah. Kita pun masing-masing ada dia punya situation kan. Macam aku, ada situation aku, aku pun bila nampak, aku tak fikir secara waras lah. Bagi aku lah waktu tu, macam session kau, the curiosity tu datang kan. Kau macam nak tahu juga tu, kau slogan macam, "Adam, focus." So kita tahu masing-masing ada experience this cara type of, kita adapt dengan situasi tu macam mana kan. Cara kita adapt. So untuk topik malam ni, aku rasa macam kita boleh tutup. Wait, tapi lah best tu. Best lah. Banyak lagi kan. Tapi macam banyak lagi lah kita. Tapi masa tak mengizinkan. Tapi betul, macam mana pun, Adil, thanks though, share. Thanks for invite me bro. You know, guys, best. Aku rasa sebenarnya Adil tak cukup ni. Ada lagi cerita dia. Boleh part 2 ni. Tapi Roger tu lah bro. Masa tak mengizinkan. Betul. Macam mana pun, aku nak terima kasih sekali kat Adil and kat korang yang menyaksikan Popular Podcast. Hopefully korang dapat subscribe channel kita orang. InsyaAllah kita akan buat part 2 dengan Aidil dengan Ayid sekali. Okay. InsyaAllah. But macam mana pun, thanks for watching and listening to Popular Podcast. Peace.